Menhir adalah peninggalan sejarah berupa batu dan biasanya digunakan sebagai sarana pemujaan arwah nenek moyang oleh masyarakat pada zaman batu yang menganut paham animisme. Menhir dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan tujuan penyembahan yang akan dilakukan. Menhir adalah bukti sejarah yang bisa menceritakan nilai-nilai kehidupan pada zaman batu. Di Kecamatan Suliki, tepatnya di Kanagarian Maek, terdapat 72 kelompok menhir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang berbentuk kepala binatang, pedang, atau tanduk, dan diukir dengan pola-pola yang menarik. Ukuran menhir terbesar di daerah Maek adalah 50 cm x 668 cm x 405 cm. Untuk sampai ke situs Purbakala ini dibutuhkan waktu 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi dari kota Payakumbuh. Pengunjung akan langsung sampai di perbukitan yang seolah-olah ditanami batu dengan berbagai ukuran. Lokasi ini terletak di Koto Tinggi Maek. Satu lagi kerajinan yang khas adalah tenun kubang. Hampir setiap rumah di negeri Kubang dan sekitarnya di Kecamatan Gugu ini membuka usaha dan bergabung dengan kelompok tenun kubang. Rendang balui itu pembuatannya adalah pertama dengan membakar balui. Balui dibakar dengan
bara, sehingga balu itu, pembakaran balu sempurna, sehingga bisa disuwir-suwir. Setelah itu, setelah dibakar, balu disuwir dan tulangnya dihaluskan atau digiling. Setelah itu disiapkan santan. Santan itu berasal dari kelapa yang agak lebih tua, sehingga nanti rendang itu menampilkan rasa yang khas rendang balu. Kemudian setelah santan ada, baru kita kasih bumbu. Kita kasih bumbu dengan sama dengan pembuatan rendang-rendang yang lain. Ada cabai, ada jahe yang telah digiling, kemudian ada kunyit yang telah digiling. Yang tidak ada itu adalah bawang putih giling atau bawang putih giling. Karena kalau dikasih bawang putih giling nanti akan menghilangkan bau dari balu yang dibakar. Jadi tidak dikasih bawang putih giling. Setelah itu dikasih bumbu-bumbu lain, bumbu masakan Padang. Ada daun-daun, daun sarai, kunyit, kemudian daun limau, dan yang itulah kira-kira bumbu-bumbu yang kita gunakan untuk pembuatan rendang balui. Setelah itu, lalu kita panaskan rendang itu sampai mendidih. Setelah betul-betul mendidih dan mengeluarkan minyak, baru nanti kita masukkan daun-daun. Daun yang kita gunakan untuk pembuatan rendang balu ini adalah pertama daun-daun yang memang juga khas. Itu bisa kita masukkan pertama daun mali-mali. Dan pembuatan rendang itu tidak dengan api besar. Itu kuncinya, tidak dengan api besar, tapi adalah dengan api kecil, kalau perlu dengan bara. Kalau lebih kecil baranya, maka lebih lama, lebih enak, dan lebih gurih.